kita mungkin pertanyaan kita cukupkan dan kita akan akhiri sesi ini benceng kita kesempatan kali ini mungkin sebagai statement closing kita akan minta dulu dari uh, Mas Hesar ini tentang bagaimana pesan-pesan uh, khususnya bagi teman-teman yang baru mencoba mungkin untuk berhijrah yang masih ragu-ragu kira-kira bisa enggak saya ini bisa enggak saya seperti ini mungkin bisa dikasih motivasi yeah. uh dengan kata-kata yang disampaikan oleh Imam Sefir, Imam Sefir, Allah. Seandainya rezeki uh, hidayah itu bisa kubelikan, kan kubelikan berkeranjang-keranjang dan kukasihkan kepada orang yang ia cintai. Tapi hidayah itu, hidayah itu susah. Apabila kita minta kepada Allah, minta terus kepada Allah hidayah, insya Allah Allah akan bukakan hidayah dimanapun tempat kita melangkah suatu kejadian apapun yang bikin kita berhidayah mendapatkan hidayah itu sungguh nikmat tapi jangan pernah takut kalau kita berhijrah kalau kita berpindah kepada dulu mungkin tempat yang maksiat sekarang lebih ke tempat yang lebih taat kepada Allah nilai taala karena Allah insya Allah Allah akan mudahkan masih takut rasa takut ya Allah takut nih kita melakukan maksiat lagi. Ya Allah saya takut dengan azamu. Terus. Terus minta kepada Allah hidayah. jangan pernah merasa paling udah berubah. Udah wirija tapi kita lihat nanti akhirnya seperti apa. Hidup kita ini nanti. Dan jangan pernah uh, dunia ini bagaikan kita simpan di hati ya. Taruh di tangan saja. Karena dunia ini apabila... Ki, pasti kalau kita lalai sama yang menciptakan kita tuh bakal wah dunia ini kayak seneng aja padahal jangan sampai kita tertipu tertipu dunia hmm. ya itulah di hadis saya muslim dunia sih mukmin wajah kafir dunia ini adalah penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir Jelas, jadikanlah dunia ini bagaikan tempat jembatan kita untuk ke akhirat nanti siap berhijrah Siap nangis, iya harus nangis kepada Allah SWT. Masya, ya. Allah doakan saya ya semoga isi koma misi saya yang, yang mana ya yang? di atas. Mungkin juga kepada Ustadz, pertanyaan yang sama Ustadz. Pertanyaan yang sama bagaimana nasihat Ustadz kepada teman-teman, mungkin ada saudara-saudara yang masih ragu-ragu mau melangkah tidak ya, melangkah tidak kira-kira bagaimana kehidupan saya, bagaimana keluarga saya, mungkin ada nasihat yang bisa memberikan penguatan agar mereka betul-betul memahami bahwasanya hijrah for a better life. Salah ya, uh, hijrah tentu adalah merupakan sebuah perjuangan. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berjuang dari Makkah menuju Madinah, maka kita saat ini yang telah hidup di negeri kaum Muslimin yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat beribadah dengan tenang, tentram, dengan rukun dan damai tentu adalah juga memiliki kewajiban untuk berhijrah. Kalau seandainya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dengan berbagai macam pengorbanan yang mereka berikan, maka kemudian vis apa namanya tugas kita saat ini adalah hijrah adalah hijratul amal sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al muhajiru man ila man uh, uh, manahallahu man anhu Oh, seorang yang hijrah yang sejati itu adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita dengar dan kita saksikan tadi adalah merupakan salah satu contoh bagi kita sekalian bahwa hijrah adalah bukan merupakan sesuatu yang mustahil tetapi bidnillah bi apabila kita memiliki kebulatan tekad dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka keutamaan hijrah tersebut dapat kita gapai dan kita raih biidhillahi taala wallahu taala. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan eh, kepada Ustaz Zain Zainal Musalli Syekh dan juga Akhuna Cesar di kesempatan malam hari ini yang telah berbagi bersama dengan kita dalam Hijrah for a Better Life. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian dan sekali lagi bagi kawan-kawan yang masih ragu untuk melangkah, jangan ragu-ragu lagi karena insyaallah di hadapan Anda masih ada contoh orang-orang yang bisa Anda melihat bahwasanya mereka telah mendapatkan kebahagiaan justru setelah mereka meninggalkan masa-masa kelam mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunianya kepada kita dan keistimewaan kepada kita. Demikianlah acara bincang di kesempatan malam hari ini dan kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdik wa wasallallahu alannabi Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.